Tahun ini memang kita lebih pakai kanayat, ya, artinya Dayak Kanayat yang menjadi tema daripada motif perisai. Perisai ini bahasa kanayatnya adalah gunap atau jabang. Jadi perisai itu bahasa nasionalnya, tapi bahasa Dayak Kanayatnya itu gunap. Kategori penilaian selain daripada kerapian, kebersihan, ya, sesuai dengan unsur tema, juga finishingnya, artinya supaya maksimal, ya, kita beri kesempatan kepada seniman, pelukis untuk mengekspresikan kemampuannya masing-masing. Makna perisai sebagai orang Dayak itu, khususnya Dayak Kanayat, ada lima unsur. Unsur yang pertama ini kembali ke sastra lisan, ya. Tono itu artinya topi atau payung. Sinodok itu ibarat selimut. Tono sinodok, puta benteng itu benteng pertahanan. Tono sinodok puta benteng itu yang dijaga bukan hanya fisik tapi juga semangat ataupun spirit. Nah, inilah fungsi perisai atau gunap atau jabang yang diidentikan dengan perisai perang beserta dengan motif-motifnya yang sakral itu. Makanya seniman sulit mendapatkan, seniman manapun sulit mendapatkan roh daripada arti daripada yang tersirat di dalam unsur-unsur sastra lisan itu tadi. Di masa kini, perisai bukan hanya sebagai cindera mata, tapi juga sebagai sarana alat bantu juga para seniman-seniman untuk menari atau untuk di display anak-anak peragakan busana atau bujang dara dan sebagainya. Ini adalah ikon atau identitas dari Kalimantan Barat dan Kalimantan pada umumnya, ya, semua mengenal tentang perisai. Merupakan suatu hal yang sangat perlu dijaga dan dilestarikan oleh generasi-generasi seterusnya. Materialnya itu tetap menggunakan kayu, tapi yang lebih dikenal oleh
daya untuk khusus perisai adalah kayu pulai atau bisa juga dengan kayu jelutung. Kayu ini lebih unsur ringan dan kenyal dan liut, jadi sehingga senjata tajam baik anak sumpit maupun mandau atau tangkin tidak mudah untuk menembus atau melukai si pengguna gunam atau perisai ini.